Baiklah, lama kita tidak mendengar kabar pelantun lagu Relakan Jiwa Hazamah. Ha, kini beliau aktif sebagai komposer dan penulis lirik. Ha, timbul tanda tanya juga ni, adakah Hazamah sudah selesa di belakang tabir? Saya sebenarnya masih depan lagi. Cuma dalam 2 tahun ni, kita kan PKP. Ke depan kan, mesti kena rembat lah. Kita duduk belakang dulu, kita buat apa yang patut. Untuk lepas pada PKP ni, saya more fokus pada bidang lakonan sebenarnya. Bidang nyanyian memang bidang saya. Cuma saya menambahkan lagi bidang satu lagi, iaitu bidang lakonan. Bidang nyanyian tu kita dah boleh handle lah tu. Kita dah tahu nak buat lagu macam mana, nak siapkan lagu apa lama kan. Sebab kita lagu tak ada makan 2-3 bulan. Kadang satu hari boleh siap lagu, kadang 2 hari boleh siap lagu. Masa untuk buat lagu tu, untuk muzik tu memang ada. Cuma kita more fokus pada still depan. Saya belum lagi nak pergi ke belakang. Mungkin bila umur saya dah dekat 50 ke nanti, insyaAllah saya ke belakang. Macam mana aktiviti seni abang? Padat ke tak untuk puasa dan raya nanti? Alhamdulillah dapat projek tu drama. Bulan puasa ni start berlakon. Itu dalam 24 episod. Dalam 72 hari kita kena settlekan drama tu. Macam sebelum-sebelum ni, masa bulan puasa sebenarnya bulan yang saya ambil untuk saya rehat. Sebab kita sebelum ni menyanyi kan. Sebab bila bulan puasa memang aktiviti nyanyi saya stop. Kita nyanyi selalu malam. Malam kan ada semain terawih. Takkan kita nak berlawan pula dengan orang tengah semain terawih kan. Memang sepatutnya saya cuti. Tapi untuk bila bidang lakonan, kena kerja lah. Kita pun dah lama cuti, 2 tahun cuti. So bila ada ruang untuk kita buat kerja tu, kita willing untuk buat kerja betul-betul lah. Sebab kita nak recall balik. Sebab bila dalam 2 tahun ni kita tak menyanyi, tak buat aktiviti seni, tak banyak sikit tumpul juga kita punya skill dalam kita punya nyanyian, kita punya lakonan. So bila kita nak start balik, kita sekarang terlupa tau, mana lah suara. Tapi alhamdulillah sekarang dah jumpa balik, kita punya okey, ini dia. Harap-harap lepas ni semua berjalan dengan lancar lah. Amin.